Hai guys, jumpa lagi bersama saya Poppy Octavia. Di video kali ini kita akan membuat tutorial cara mengambil uang di ATM. Langkah pertama, kita masukkan kartu ATM terlebih dahulu. Kemudian kita tekan password lalu compare. Oke, guys, di sini untuk mengubah bahasa, kita pilih bahasa Inggris karena bahasa Indonesia tidak tersedia. Untuk mengambil uang, kita tekan withdrawal. Kemudian di sini kita tekan nominal uang yang akan kita ambil. Di sini saya akan mengambil uang 5.000. Lalu tekan compare. How would you like your case? Only 1000 notes. Oke. Nah, di sini akan proses. Kita tunggu bentar. Oke, di sini tertulis kita akan mengambil uang 5.000. Kita pilih print receipt. Kemudian kita pilih continue transaction. Oke, kemudian di sini tertulis take your case. Nah, di sini kita ambil uang yang akan kita ambil. Kemudian di sini juga tertulis printing receipt. Oke, di sini kita akan ambil receipt-nya ya, guys. Oke, setelah itu kita tekan cancel and return card, terus kita pilih yes. Kemudian take your card, jangan lupa diambil kartunya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, guys. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.